Neymar hat-trick, Brasil tekuk Peru 4-2. Timnas Brasil mengalahkan Timnas Peru 4-2 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan di Stadion Nasional, Lima, Peru, Rabu, 14/10, pagi WIB. Brasil yang bertindak sebagai tim tamu tertinggal lebih dulu di laga ini. Tuan rumah berhasil unggul 1-0 berkat gol Andrei Carrillo saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Tendangan keras Carrillo dari luar kotak penalti bersarang ke pojok kiri gawang tanpa mampu diantisipasi kiper Brasil, Weverton. Brasil yang coba mencari gol penyama kedudukan baru bisa membobol gawang Peru pada menit ke-28. Hal itu terjadi setelah Neymar dilanggar Yoshi Mariotun di kotak penalti. Neymar mengeksekusi sendiri penalti tersebut. Bintang Paris Saint-Germain itu berhasil melepaskan tendangan yang memperdaya Pedro Galese. Skor imbang 1-1 membuat tensi pertandingan semakin tinggi. Peluang demi peluang bisa diciptakan kedua tim. Peru mendapatkan peluang melalui Luis Advíncula dan René Chotapia, tetapi belum berbuah gol. Brasil juga memiliki kesempatan lewat Roberto Firmino tetapi sundulannya memanfaatkan umpan silang Renan Lodi masih menyamping di gawang Peru. Di babak kedua, Peru unggul untuk kali kedua di laga ini. Gol tuan rumah kembali tercipta melalui tendangan dari luar kotak penalti. Kali ini giliran Chapia yang membobol gawang Weverton pada menit ke-59. Tendangan keras Cepi berhasil menggetarkan gawang Brasil untuk membuat skor jadi 2-1. Keunggulan Peru tidak bertahan lama. 5 menit berselang, skuad asuhan Tite membuat skor jadi 2-2 lewat gol yang dicetak Richarlison. Umpan dari Roberto Firmino dituntaskan Richarlison dengan tendangan kaki kanan dari jarak dekat. Peru dan Brasil sama-sama berupaya mencetak gol di sisa pertandingan. Namun, Brasil yang bisa memanfaatkan kesempatan setelah Neymar kembali dilanggar di kotak penalti. Neymar kembali maju sebagai eksekutor dan tendangannya membobol gawang Peru. Di masa injury time, Neymar mencetak gol ketiganya di laga ini melawan Peru yang bermain dengan 9 orang setelah Carlos Caceda dan Carlos Zambrano diusir wasit. Tendangan Neymar dari jarak dekat kembali membobol gawang Galese. Hasil ini membuat Brasil melanjutkan tren kemenangan mereka. Di laga sebelumnya, Seleção menang telak 5-0 atas Bolivia.